Enggak sama sekali. Ih, lucu banget. Gue takut. Oh my God. Bosan. Takut sih gue. Takut. Ini lucu banget. Dia dancing terus. Belajar sama aja. Iya. Kalau di sini keren tuh terus foto lah. Coba jaga dia. Bagus sih, Bu. Fotonya mana? Nih. Ibu tangan sih. Deket tangan aja, Bu. Ini pegang. Nah udah ibu pegang, nah satu. Liatin dia kamera dong, Bu. Ibu berdiri gak mau, ibu gak mau berdiri. Lurus-lurus aja, Bu. Beneran, ini dia gak akan ngigit. Satu, dua, tiga. Satu apa ya, ntar kita lihat. Ganteng sih ganteng ya, tapi tangannya nggak pernah mulus, lihat deh tuh. Oh iya dong. Ada aja boncel-boncel. Ini digigit sama Selen. Iya. Yang digigit aku mana? Tiara, aku Tiara. Oh udah. Oh udah enggak. Jadi Tiaranya udah, lu pengen banget jadi Tiara. Tiara kan sibuk, nggak bisa datang. Tiara kemana sih? Tiara kerja. Kerja apa emang, jam berapa Tiara kerjanya? Ada syuting yang lagi. Oh iya. Kira-kira kerja lu lagi berantem ya? Lu berantem sama Tiara ya, makanya enggak ada di sini ya? Enggak. Bohong lu. Beneran. Coba lihat chat terakhirnya sama Tiara apa? Jangan. Lagian si Alsat mah keren tau, dia ngasih makan harimau aja pakai daging wagyu. Iya kan, bener gak? Kenapa? Itu kan 5 juta habis, iya, 6 juta habis. Setiap hari. Enggak, itu pas bikin konten doang. Tapi keren, makan daging wagyu 5 juta. Gue kasih kalimu, si Kiki kalau makan daging, datang ke kondangan. Bedanya dikasih makan yang wagyu sama yang bukan, beda nggak dia rasanya? Beda. Jadi ini ada fun fact sedikit lucu ya. Jadi pas dikasih daging wagyu A5 itu kan banyak lemaknya, kolesterol. Nah harimaunya begitu dikasih itu, gini, dia langsung peregangan gitu. Beneran? Pegel, iya beneran. Gue juga sama kalau makan daging terus kolesterol tinggi gue. Yeah. Ini mah ngomongin harimau bukan buaya. Kan gue cerita. Kenapa ikutan ngomong? Tapi katanya harimaunya jadi ketagihan ya? Ketagihan. Setelah itu gak mau lagi makan daging pasar, ah. Sombong banget tuh harimau. Banget tuh harimau. Kasih daging pasar, buang muka di langsung. Beneran? Junior SN dulunya. Jadi dikasih wagyu hari ini. Ya. Pas besok dikasih daging biasa gimana? Buang muka langsung. Alsat Ahmad punya koleksi harimau Benggala senilai 700 juta. Di mana makan-makanannya wagyu A5 yang kita bahas. Ini baru harimau aja. Di rumah ada berapa hewan? Ada sekitar sekarang ada 56. Kayak gini ya, ini pikirin aja, kasih makan 56 hewan aja sebulan habis duit berapa? Makan doang 60 sampai hampir 100 juta lah kira-kira. Belum waktu dia mengadopsi hewan-hewannya. Iya. Coba pikirin. Airhorn juga banyak binatangin dulu. Jangan dibahas ke gue, kan gak masak. Gak ada binatangnya mahal-mahal. Perawatnya mahal. Lu juga kaya berarti ya? Punya aviari. Rumahnya di Jatiwaringin. Ya. Satu daerah sama aku, ya kan? Rumahnya A. Irfan ini tempat nongkrongnya para lurah. Karena saking rumahnya gede, jadi lurah pada ngumpul. Sama dia gitu. Ya, betul. Ya. Tapi tuh ngomongin tentang harimau ya. Masih makannya tuh yang normalnya, bukan yang wagyunya. Ya. Normalnya sehari itu berapa kilo? Sehari 7-9 kilo, gimana berat badan pada saat itu? Oke, harga daging 1 kilonya 150.000. Enggak, bisa 80-100.000. Oke. Berarti sehari bisa sejuta. Setengah juta, iya. Saat buat satu ekor doang itu ya. Ah, gua mah daripada piara harimau mahal, dengan piara kucing gua lebih murah. Siapa bilang piara kucing lebih murah? Kucing sekarang kan minta apartemen, mobil. Guys, giveaway kucing bengal. Nah sekarang menuju 9,2M subscribers, ada satu ekor kucing bengal berkualitas. Mau nggak? Mau dong. Caranya tinggal follow Instagram Singo22 Bengal Kucing. Jangan lupa, selain subscribe The Hakim Channel, harus subscribe juga The Hakim's Music. Dan giveaway ini akan dibagikan pas di 9,2M subscribers. Makanya jangan lupa subscribe ya. Oke. Cepetan subscribe. Semakin cepat, semakin dapat juga kucingnya. Meow. Let's go. Kan dia pasti banyak saudara. Ada kan lo. Oh.
kamera bagus banget. Bikin sayapnya bisa nggak gitu? Nggak bisa. Kalau disuruh untuk ekor kebo nggak bisa. Makanya dia kan jantan. Iya. Kalau lihat wanita bohai dia langsung. Iya. Wanita bohai. Nah, coba. Jangan terbakar. Nah. Begitu juga. Tapi dulu gue mau kita ambil si hewan ini saat merak dari alasan, tapi gue nggak bisa merawatnya dan gue yang merasa tuh ya kemana ya sakit ini mau menggarai-garainya ya kan mau jatuh bentar lagi apa orang dia buang air besar tuh langsung mulus dia bukan megar kok nggak orang hewan sampai lihat tuh pada mulus ya. Tapi udah deh kalau gitu lihat nih nanti mudah-mudahan kita tunggu sampai tahun depan dia akan merak. Mendingan kita tunggu kalian pasangan romantis lainnya. Oh tadi kan KW tuh Azat sama Tiarap. Nah kali ini akan ada ganteng dan cantik dan hobi binatang juga. Jadi mana-mana ya. Katanya punya aviari 15 kali lipat punya gua. Wow, wow. Siapa kamu? Kayaknya ini lebih kaya dari lu. Lah lu kaya. Good job.